Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Farsha Basharewan di News TV Online Channel Timur Terpercaya. Pemirsa, objek wisata Pantai Lolan, Kecamatan Bolang Timur, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara yang semula mempesona, kini tidak terurus dan nampak memprihatinkan. Sepanjang pesisirnya tergerus abrasi. Warga setempat berharap perhatian serius pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo untuk segera membangun talut penahanan ombak dan membenahi sejumlah fasilitas wisatanya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Lolan Beach yang terletak di Desa Lolan 1, Kecamatan Bolang Timur, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, keindahan alamnya terusik. Wisata bahari yang menawarkan kehalusan pasir bagi para pelancong ini tidak seindah dulu. Hampir sepanjang pesisir nampak tergerus abrasi. Pepohonan yang bertengger di bibir pesisir sebagai penyangga ombak pun tumbang karena dihantam gelombang. Warga Lolan 1 berharap perhatian pemerintah untuk segera membangun talut agar abrasinya tidak meluas hingga ke pemukiman warga. Selain pembangunan talut, pemerintah Desa Lolan 1 juga meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah daerah Bolang Mongondo untuk membenahi fasilitas wisata di lokasi Lolan Beach. Jadi, apa harapan Bapak tentang masalah abrasi yang terjadi di Desa Lolan ini, Pak? Bagaimana, Pak? Harapan kami sebagai masyarakat Lolan, agar kiranya pemerintah setempat, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah-pemerintah terkait, agar segera memperhatikan desa kami ini, karena jelas-jelas, Pak, pemukiman kami ini sudah terancam dengan abrasi yang tiap tahun itu. Pas, Pak. Sebelum dihantam abrasi, Lolan Beach menjadi tempat wisata alternatif oleh wisatawan lokal maupun nasional. Pasir halus dan keindahan baharinya adalah salah satu alasan mereka berwisata di tempat ini. Sayangnya, pesona dan kemuliaan alamnya tidak menawan lagi karena kurangnya perhatian pemerintah untuk membenahi dan memoles objek wisata pantai favorit masyarakat Bolang Mongondo. Tim News TV Online melaporkan dari Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Demikian lintas daerah hari ini, nantikan informasi selanjutnya di News TV Online, Channel Timur Terpercaya.